Pas di Pariaman aja. Di Pariaman. Sarang banyak pikiran. Jika di sana sarang butuh hiburan. Daripada duduk sana duduk sama duang suar, usul hati marilah kita hilangkan.
udang maci. Udang salah lauk. Di sana ada dua keluarga dan kita. Jomblo. Jomblo. Barangannya mana? Dicatat di logbook Markus.
balik ke stasiun. Kali ini kita sudah selesai sholat zuhur, ambilin tiket. See you Pariaman, thank you for destination for today. I'm and Sri Kandi Putri kami sendiri. Kayak gitu juga. Wow, keren banget. Thank you. Ada. Ah? Oh, thank you very much. No. Thank you. Why? Kita udah sampai di titik kayak di stasiun tapi belum buka. Yeah.
sampai juga di kampus selatan. Rahman. Lupa. Ajo. Rahmat tak sih? Ajo. Tahu. Ya, Ajo. Di sana pendopo kita, Pak. Ya, sana ada pendopo kita. Sebenarnya kita itu sudah semester akhir. Tapi berpura-pura menjadi mahasiswa baru. Kedai biru, kedai apa? Kedai ayah. Lupa. Bukan kedai ayah di sana. Tapi Cici jarang sih. Jarang banget duduk di sana. Sudah terlepas jauh. Iya, soalnya kebanyakan itu. Sudah sekian dan bisa teman-teman lihat ini adalah deretan kos-kosan. Bye bye.